Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami akan memperlihatkan akar cangkokan dari cangkokan yang kita cangkok lengkeng media sabut kelapa satu bulan yang lalu. Bagi yang menonton video yang belum subscribe, kami tunggu subscribe-nya. Terima kasih pada penonton yang telah subscribe channel Kebun Rumahku. Inilah hasil cangkokan kelengkeng menggunakan media sabut kelapa yang kita sisir 1 bulan yang lalu. Kondisi perakarannya dalam usia 1 bulan cukup cepat pertumbuhan akarnya dan besar. Seperti kita lihat, akar yang keluar cukup banyak dan besar-besarnya. Ini dalam kondisi usia 1 bulan, akarannya sudah seperti ini. Cukup luar biasa pertumbuhan akarnya. Dalam kondisi seperti ini, kita hanya menunggu warna akarnya saja berubah menjadi coklat, maka kita sudah bisa memanen. Kalau memang kita panen dalam seperti kondisi seperti ini, kita sudah bisa kita lakukan turun jangkok. Sementara kita tunggu dulu kesembuhan beberapa hari lagi, baru kita akan lakukan turun cangkok dari kata kelengkeng ini. Demikianlah perkembangan dari cangkok kelengkeng ini, yang mana akar daripada kelengkeng ini sudah menembus plastik ya. Sudah tembus dalam kondisi 1 bulan sudah menembus plastik. Bagi yang telah subscribe channel kami, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.